Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau bikin kue apem atau kue cimplo ya. Kalau di Indramayu khasnya cimplo atau apem. Ini kita ada masukin dulu air hangat. Terus ini gula pernifan. Kita lihat dulu pernifannya masih aktif atau enggak ya. Ragi instan atau pernifan. Ini gula pasir 1 sendok teh 1 sendok makan. Siapin ini tepungnya pakai roast bran. Kita pakai sarung tangan dulu ya. Terus ini tapenya, tape nasi udah jadi juga, tape nasi. Tape nasi, kita taruh juga tape nasi. Ngasih airnya jangan sekalian ya, karena kue apem harus di adonin.
tambahin air sedikit-sedikit ya, nggak langsung. Kita kasih garam ya, biar ada rasanya, 1 sendok teh. Kasih air lagi. Kita saring ya, biar adonannya itu gak ada gerindil. Kita saring. Banyak kotorannya itu, bekas apa, tape sama ragi instan tuh. Oke. Tinggal tutupin, tunggu sampai mekar, itu mengembang ya. Udah makin naik, kuihnya udah makin tinggi ya. Kita mulai cetak ya. Udah panas, cetak anak. Kita kasih minyak.
tutup. Nah, sekarang kita mau bikin gula kincanya ya. Itu kita masukin air. Ini nggak banyak sih karena kan masih ada tuh, masih ada ini buat nambahin. Terus kita taruh ini gulanya kita taruh, kita mulai rebus bikin gula kinca. Udah ditambahin gula pasir tadi ya, kita masukin juga vanili terus garam, terus ini masukin juga kelapa. Buat gula kinca ini masih ada, nanti dicampur. Ini masih ada yang dari itu bikin kemarin, masih ada dari kulkas. Ini tepung tapioka, tepung maizena. Udah ready semua, ini juga ready lagi. Oke, alhamdulillah udah beres bikinnya, udah jadi ya. Ini kuenya udah jadi, kita coba nih. Tuh udah jadi, empuk banget. Ini gula kincanya tuh udah jadi, dan ini yang pakai ituan tadi ya, yang dipakai apa wajan itu tadi tuh, tuh empuk banget ya, empuk banget. Dan yang ini yang pakai dikukus tuh, yang ini yang dikukus, ini empuk banget juga tuh, empuk banget. Ini dipakai gula kinca mamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Di Taiwan juga nggak kalah sama di kampung ya, makan cimplo. Ini tuh. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.